Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail di acara pelancaran peranti baru Nevos X1 Lite. Secara kasarnya, peranti ini membawakan rekaan dan saiz skrin yang hampir sama seperti Nevos X1, namun spesifikasinya sedikit berlainan dengan apa yang ditawarkan sebelum ini. Dari segi spesifikasi, Nevos X1 Lite menampilkan paparan IPS LCD bersaiz 5 inci pada resolusi HD. Chip MediaTek MT6750 berasaskan chip 8 teras Cortex A53. Memori 2GB RAM dan storan dalaman 16GB bersama storan microSD. Sebagai perbandingan, Nevos X1 sebelum ini hadir dengan chip MediaTek Helio P10, pilihan memori 2 atau 3GB RAM dan pilihan storan dalaman 16GB dan 32GB. Yang menariknya, ia kini dijana dengan Android 7.0 Nougat secara terbina berasaskan antara muka Nevos UI 2.0. Ia menampilkan antara muka yang lebih kemas dan ceria di samping menerima kelebihan yang hadir pada Android 7.0 Nougat seperti kebolehan multi-window, penukaran saiz paparan dan juga dos on the go. Dari percubaan awal, peranti ini mampu memberi prestasi harian yang cukup lancar terutama ketika membuka dan membuat penukaran aplikasi. Untuk keupayaan kamera, ia menawarkan sensor 13MP f2.0 bersama keupayaan face detection autofocus PDAF dan dual tone LED flash. Ia juga membawakan kamera hadapan 5MP dengan sokongan lensa sudut lebar 84 darjah bagi memudahkan anda mengambil selfie dengan rakan-rakan anda. Melengkapkan lagi peranti ini ialah pengimbas sidik jari dengan tindak balas pantas 0.2 saat di bahagian belakang dan bateri berkapasiti 2550 mAh yang dijangka untuk memberi bacaan screen on time sekitar 5 jam. Secara kasarnya, Nevos X1 Lite memberi persaingan kepada peranti ZTE Blade V7 Lite sebelum ini dan juga peranti Xiaomi Redmi 4X untuk segmen peranti di bawah RM500. Peranti ini menawarkan kelebihan seperti pengimbas sidik jari sepantas 0.2 saat, sistem Android yang lebih terkini menerusi Android 7.0 Nougat dan sokongan 2 tahun waranti dengan harga hanya RM499. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail, sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.